Satu bulan lebih pasca meninggalnya Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat, keluarga masih berziarah ke makam Brigadir J. Keluarga berharap meski telah ditemukannya titik terang, namun kasus pembunuhan Brigadir J harus diusut tuntas. Inilah suasana saat keluarga Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat berziarah ke makam Brigadir J yang terletak di TPU Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro, Jambi. Sambil membawa spanduk yang menuntut keadilan atas kematian Brigadir Joshua, keluarga tak hentinya memanjatkan doa untuk almarhum Brigadir Joshua yang tewas dalam kasus pembunuhan di rumah Irjen Pol Verdi Sambo yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Capek kita melihat berita ini tidak tuntas-tuntas. Apalagi orang tuanya. Jadi untuk itulah kami juga berdoa tadi, kebetulan kami dengar orang tuanya kurang sehat. Kami juga berdoa tadi supaya diberikan Tuhan kesehatan. Sementara itu, Ibunda Brigadir Joshua yang sempat jatuh sakit dan dilarikan ke rumah sakit sudah mulai kembali pulih meski masih mengalami trauma. Dari Muaro, Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan.